teman-teman. Lihat ini, segerombolan, segerombolan dia ya. Duh, mami udah kayak tukang. Mami udah kayak tukang obat ya ngomongnya. Ya ampun. Gemes banget nih mami nih. Aku enggak sabar mau makan dulu ya. Mami sweet. Aduh, gemes banget mami. Mami gemes. Ups, jatuh. Gemes banget. Is this one good? Iya, itu. Semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Keluarga Indo US. Seperti biasa, dadaku di sini, Mami Rita dan kakak siapa Mami, ini? Kakak. Abang siapa ini? Raspberries and blackberries. Abang siapa ini? Abang Wolfie. Teman-teman, kami lagi ada di sebuah ladang ini. Ladangnya sangat komplit. This very big land, right guys? Yeah, Mami, look. I'm gonna try this. Ya, dan kami ini ada di ladangnya raspberry ini di sini. Enak, mami juga mami. Ada. Enak ya. Dan kami juga akan petik blackberries. Tapi sekarang kayaknya kita fokus mau petik blackberries teman-teman. Inilah raspberry, blackberriesnya nanti di ujung sana. So ikutin kami terus, jangan kemana-mana. Kita mau panen-panen seru ini ya. Looks funny. Ya, ini karena si ininya begini nih, red raspberry-nya. Itu cabangnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Ini teman-teman ladangnya ini besar, bukan besar ya, katanya luas. Kalau di Batak bilangnya besar. Mami, ini luas sekali. Found some really big raspberries. Let me see. Ya ampun, ya ampun besarnya ini memang jumbo banget ya. Udah tuh manis ya kak ya? Ya. Yeah. Mami makan satu ini. Mm. Ini besar nih teman-teman, lihat nih besar sekali. Okay, let's go. Kita mau panen blackberries teman-teman. Mami sambil makan red raspberry manis banget. Ayo sayang mama. Ini buahnya teman-teman. Tapi ini masih banyak yang merah. Oh, the one in the top. Yeah. Ini dia sudah hitam-hitam ya. Sudah hitam-hitam. Let's go further guys. Let me go try one. Go try. Look at that. They're so big. Huh? Look! Look! No, wait for mommy to show them. What is that? You look, come on mommy, look! Oh yeah, there's a lot in there. Oh, dia jatuh. Okay, it's okay, ini di atas-atas nih banyak karena orang tidak bisa lihat kayaknya ya, ini dia. There should be less. What happened? There was a bug on it. A bug. It scared me. It's okay. Come on. Ini dia nih. I'm gonna pick anymore. I'm just gonna eat. Si Mima nggak mau petik lagi katanya karena tadi dia ketemu bug. Here you go, sayang mama. Ini sudah hitam-hitam ini. Ya. Lihatlah ini teman-teman. Ini seperti ini dia ini buahnya. They don't taste that good. The raspberries are sweeter. No, this tastes good. You have to pick the ini dah. The already ripe, really. Yeah, I did. This one isn't ripe. It has blue, purple on it. But it's have to pick all of them red. Look, kemari makan dulu. Oh good. Here, mommy. Jatuh. No. Look at this. Look them. Da. Ya ampun kakak, ini dia, ini si jali. Ya ampun. Mami gemas deh kalau udah begini panen begini ya. Oh, ini dia. Are you sure there's no bugs on them? No bugs. Look ini. Panen begini nih gampang sekali ya karena banyak langsung aja petik ya semuanya. Nah, loh. Semuanya ini. Oh lala baby. Banyak sekali. Oh bibi, gak apa-apa. Ada tawon tuh karena manis. Lihat ini teman-teman. Lihat ini, segerombolan dia ya. Duh, mami udah kayak tukang. Mami udah kayak tukang obat ya ngomongnya.
Ya ampun. Gemes banget nih Mami nih. Aku enggak sabar mau makan dulu ya. Very sweet. Teman-teman, kayaknya kita di satu pohon ini aja nih mangkok udah gede ya. Udah maksudnya udah penuh. Enggak perlu lagi kemana-mana. Ini mah panennya gampang sekali. Aduh. Ya ampun. Can we go pick raspberries now? There's a lot just standing here. Mommy keeps on eating them. I just want to stay here for a while, eat some. This is so itchy. I'm getting so itchy. Kakak, lihat ini kakak. Aduh, ya ampun. Ampun, ampun deh. Aduh, alala, ya ampun. Ini dia teman-teman, ini jumbo-jumbo semua. How my legs are so itchy. Kenapa itchy, sayang? Oh, dari ini, grass, okay. Grass is so itchy. Okay, next time you put pants, right? Ini si abang ini sensitif sekali kulitnya. Usually I'm the one with sensitive skin. Now Ork knows how I feel. Ya ampun ini. Ini mah sebentar aja nih panennya kita udah penuh. That lady was right. Iya. Jadi tadi teman-teman sebelum pas mau masuk ke sini itu ada ibu-ibu baru selesai petik dia bilang. It won't take long, katanya dia nggak panennya hanya sebentar aja pasti kalian sudah penuh mangkoknya kata karena memang ini penuh apa panennya ini gampang sekali karena lagi buah-buahnya mekar semua lagi peak season lagi udah pada matang ini ya ampun tinggal menikmati lah kita ya aduh ini kalau udah begini ya Mami Rita bisa kalap ini langsung aja begini nih langsung kita petik banyak ini ya. Itu manis banget dan juicy. How do they plant all of these? I don't know. Udah bilang gimana katanya menanam ini semua. I'm surprised that they could plant all of these. Just by hand working they could do this? Oh, I Mommy has a lot. They probably use machine. I mean, if they didn't, that took a long time. Ya ampun, ini segerombolan juga nih, Kak. Lihatlah ini. I wanna go that way. I wanna try this. Kakak, lihat ini. Oh, no. This is not... Wow. Everywhere you look. It's all black. Oh, my legs are itchy. This is just the part that's bad. You'll be okay, Baba. Because ini nggak takes time kita ini panennya ini. Lihat ini. And these are really big. Ini dia nih. Ya ampun, ya ampun. Ih, kalau ini di kebun Mami ya. Ini bisa enggak selamat ini. Dalam sekejap habis ini sama si Walter nanti ya. Ya Kak ya, si Walter bisa makan kalap ini. Oke teman-teman, ini ujung ke ujung. Ini red raspberry blackberry ini dari sana ke sana tuh lihat. Jadi ladangnya luas sekali di situ juga. Di sono itu beberapa hektar ini hanya blackberry aja. Benar-benar deh ini ya. Panennya ini luar biasa. Lihat nih. Raspberry. Wow, lihat ini semuanya. Abang juga panennya udah banyak banget dari tadi. Oops, jatuh kak. Iya. Kakak, did you see any?
Banyak banget kan? Banyak banget ini. Ya ampun ini teman-teman. Aduh, gemes banget Mami. Mami gemes, gemes, gemes. Ups, jatuh. Gemes banget. Is this one good? Iya, itu bagus itu. Itu di sana juga deh. Ini kan dibarengi dengan fans ya. Terus sampai ke sana-sana itu juga itu blackberries tuh. Banyak banget. Full blackberries. What? Oh, if you stand in one spot, push all the grass away, you'll be okay. What do you say, Bang? You full of blackberry? Yeah. You full of blackberry? Ya ampun, teman-teman. Semakin kita ke dalam-dalam sini, buahnya itu semakin banyak. Ya ampun. Buahnya ini melimpah-limpah, melimpah ruah. Duh, ini gemas bener. Mami bilang berulang-ulang gemas, emang benar-benar gemas. Ya ampun, oh lala baby. Jadi di sini Mami, banyak. Iya. I think it's annoying. Oh sayang Mama? Oh itu, gak apa-apa nanti Mami cuci di rumah. Si Ulrich ini pembersih banget teman-teman. Kalau ada stain begitu dia gak Mami suka dia. I'm full. You full, okay. Can we go now? Okay, let's go then. Blueberry picking. Teman-teman, jadi kita balik lagi nih ke ladangnya raspberry karena anak katanya mau petik ini sebentar. Nih dia udah matang tapi belum rame ya. Tapi manisnya tuh minta ampun teman-teman, manis sekali. Manis dia. Mami. Iya sayang. I found some. You found what sayang? I found some. Yeah, go get it. Mami found some too here. One. Did you? Two, let me see. Three. Mami found a lot in here. Apa itu kak? It's a bug. Sorry, I dropped them all. Oh kakak. Ini red raspberry-nya teman-teman sudah mulai apa di sini sudah mulai matang ya tapi belum banyak dia. Nih tapi kalau kita sampai ke dalam-dalam sini udah lumayan lah. Harus jalan ke sono-sono itu. Dia banyak di sini. Nggak banyak-banyak banget ya. Tapi lumayan lah untuk bisa panen sedikit-sedikit. Ini yang dua ini senang banget panen raspberry. Suka kak? Manis ya? I'm picking a lot. Ya manis ya baru ya? Yeah. Abang manis bang? Good. Good manis. It's sweet. Si manis kak? Teman-teman jadi blackberry-nya itu di sono itu di sana. Jadi kedekatan dia dengan red raspberry. Makanya kita bisa panen sekaligus dua buah. Dua jenis berries ini. Tapi yang paling banyak tadi itu adalah blackberry ya. Melimpah itu blackberry-nya. Benar-benar buahnya melimpah ruah. Teman-teman cantik ya warnanya dibikin begini. Ini saya kasih buah raspberry di atasnya, ini bikin ngiler ini. Wih, bikin ngiler warnanya, tapi emang yummy banget ini buah. Ya ampun, ini buahnya banyak banget ini ya doh. Mami gemas teman-teman lihat ini buah-buahan. Enak ya Buru ya? Iya. Udah gak sabar mau makan ini nanti di rumah. Oke, kita lanjut ke mobil Buru. Ayo ke mobil. Teman-teman, ini tanaman apa ya? Dan tahu gak ini apa? Ini kalau ini seperti rimbang ya, kalau di Batak ini kalau bahasa Indonesia apa leunca ya. Ini saya what is it? Tapi nggak berani ambil takutnya ini beracun ya. Jadi nggak tahu ini kayak rimbang kalau bahasa in Batak ini rimbang, but nggak cuma Indonesia I don't know is leunca
What does it look like? Is it a fruit? Yeah, it looks like this. You put it on the down ubi. What's down ubi? And all tauco. Ini banyak banget di sini nih. Teman-teman, terima kasih ya sudah melihat video kami tadi, sudah mengikuti Mami, Abang, dan Kakak panen. Oh ya, Walter hari ini tidak ikut karena di sini panas banget ya Kak ya, ya Bang ya, panas. Yeah, Walter wouldn't like it because it's so hot. Walter tidak suka panas, teman-teman. So tadi itu ya ampun, blackberry-nya tuh melimpah ruah buahnya. Blackberry is a lot of fruit, right? Mm-hmm. There's a lot. That's melimpah ruah banget. Puas pokoknya panen hari ini. Tapi teman-teman, apanya juga panasnya juga di sini, Paul. Mami sudah meleleh, ini Kakak kepanasan, Abang kepanasan. Tapi tidak apa-apa demi si blackberries. Dan tadi juga kita panen sedikit red raspberry, dan red raspberry-nya manis banget, teman-teman. Biarpun buahnya tidak begitu banyak, tapi dia jumbo-jumbo dan manis. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi, support terus channel kami dan salam Bye. Sehat. Saya Horas. Horas. Bye. Bye. Sehat-sehat semuanya ya, teman-teman. Dah.